Okay, hi guys, welcome back to my YouTube channel ha. Untuk kali ni kita ada konten sikit dengan motor ni lah. Kita sambungan pula, kita restore sekali motor ni. Dalam pada kita restore ni sebenarnya body gear 1 tu tak siap lagi. Tapi tak apa, kita buka dulu. Aku nak buka dan aku nak repaint dulu body lah. Risau tak sempat. Dan untuk sekarang, kalau korang tengok ni, okay, untuk body ni lah kita review sikit lah. Dengan ni pun signal dah patah, dah pecah ni. Sebab itu ada jatuh itu member aku bawa. Lepas tu tak apa, kita pun memang nak restore. Tak apa, kita buka ini. Dan untuk lampu ni, aku nak tukar lampu standard macam ni. Kita tengok lah macam mana nanti. Dan ini signal, aku dah beli signal standard. Dan kemudian untuk rim, mungkin aku akan pakai balik rim ni. Fork semua-semua aku akan pakai balik lah. Dan kemudian kalau korang tengok pada bahagian body ni, okay, agak ni aja. Nampak dia dah kena petrol apa semua, dia jadi macam ni. Jadi aku nak kena repair balik lah, cuci balik betul-betul. Lepas tu kita buang cat balik dan kita masuk lah warna baru. Untuk body ni pun aku akan buat warna merah juga. Dan untuk engine untuk sekarang ini dia, okay, engine wave, block wave, HLC PMP wave. Dan kemudian untuk tapak body ni aku akan water balik. Dan kita akan ni lah, kita kasar balik bagi cantik-cantik dengan bagi kita masuk repair balik. Sebab itu aku dah touch up balik atas. Dan kemudian ini member aku tengah tolong aku. Terima kasih brother. Bagus ada dia offer lah tolong hari ni. Dan untuk sekarang kita dah buka ekor belakang. Okay, untuk ekor belakang kita dah buka. Ni apa ni? Tak hati. Wiring. Wiring ni elok je tapi tak apa, aku tukar baru je wiring. Sebab aku nak tengok balik wire dan kita nak sambung untuk cooler nanti. Itu sebab aku buka dulu. Dan kemudian untuk tank, nampak bekas-bekas ya Allah. Foto ni. Buka balik semua. Dan itu sajalah untuk sekarang. Aku rasa dah tak ada apa-apa dah. Aku nak kena buka dulu. Ikut mana pun aku nak buka dulu baru kita review. Jadi untuk engine aku tak kacau. Engine aku bawa turun seketul dulu. Lepas tu nanti kita buat engine blok LC ya. Okay, yang ini kita nak start pada body dulu. Nak siapkan dua-dua body dulu. Jadi untuk sekarang, jom aku nak buka dulu. Kejap lagi kita share balik lah apa yang kita buat selepas kita buka. Let's go. Okay geng, jadi alhamdulillah untuk body SEQ ni pun kita dah siap buka. Okay, jadi untuk body ni, apa yang aku nak share dan apa yang aku nak bagitahulah dekat korang. Okey, untuk body ni kita dah siap buka dan kita dah buang warna lah. Jadi untuk cat aku buang dekat sini sajalah. Dah aku dah gosok kertas pasir semua ni. Dan untuk bahagian belakang aku just biar macam biasa. Just touch up aja. Malas aku nak kikis sikit-sikit dalam tu. Dan kemudian untuk bahagian depan pun sama juga. Dan untuk bahagian depan ni ada beza lah dengan sebelum ni dan body-body EXPY yang lain lah. Dan terutamanya body yang EXPY aku lagi satu. Okay, memang yang tu standard. Dan yang ini kalau kita tengok, yang ini adalah body PMP wave NJ wave seketul. Jadi untuk body PMP NJ wave seketul ni, okay, kita tengok dekat sini bracket ni aku dah buat macam ni. Okay, aku tak adalah touch up cantik sangat. Just ala kadar je. Okay, dan kita masuk cat aja nanti. Dan untuk bahagian bawah dia yang ni, okay, korang boleh tengok dekat sini. Yang mana nak tiru bracket boleh try. Ini dia. Boleh screenshot dalam video ni dan tengok, adjust baliklah fitment. Okay, dan untuk bahagian tepi ni pula macam ni cutting dia. Okay, jadi itulah dia, boleh screenshot. Okay, dan kemudian untuk bahagian atas ni pula kita ada perubahan sikit lah dengan body yang sebelum ni. Okay, sebelum ni just bracket NJ wave. Dan untuk kali ni kita buat project coolant. Jadi untuk coolant aku akan masuk dekat sini. Ini aku dah fitting adjustment memang cantik lah untuk ikat coolant. Okay, dan ini pegang bahagian bawah. Yang ini atas jadi bracket ni aku guna bracket 88. Tapi aku tak tahu yang ni sama ada tahan atau tak. Mungkin aku akan tambah lagi bracket sini ke apa ke. Tapi aku rasa setakat ni tak apa, pakai je dulu. Okay, yang ini. Dan kemudian untuk yang ini adalah pemegang pada bahagian bawah. Yang ini aku dah asah-asah sikit sebab dia ada sangkut. Dan aku buat adjustment kau-kau lah yang ni. Dan kemudian untuk body ni aku rasa dah tak ada apa dah. Kita boleh masuk warna dah. Jadi sama juga macam body sebelum ni. Aku akan masuk warna daripada warna fling coat anti karat. Dan kemudian aku akan masuk juga untuk warna undercoat dia primer grey. Dan kemudian silver. Baru aku akan tembak warna merah. Jadi untuk tank aku tak buang cat lagi. Tak apa, yang tu nanti. Kemudian, tapi aku nak siapkan body dulu. Okay, untuk body ni, jom aku nak masuk untuk fling coat dan undercoat dulu. Kemudian silver.
Lepas tu baru aku akan tunjuk balik lah untuk warna merah. Jadi kejap lagi kita sambung balik dan kita nak review sikit untuk barang-barang motor ni. Okay, untuk barang motor ni korang boleh tengok kat sini. Oh, memang kalau korang nak tengok, aku buka yang paling handle bawah tu, pecah kan je. Sebab yang tu dah pecah, lepas tu kita pecah kan je. Dan kemudian untuk barang-barang dalam, inilah Isuzu ni aku tak pakai dah ni. Dan yang ni pun aku dah ada baru. Tongkat ni mungkin aku tak pakai double stand. Dan besi brek sama ada aku pakai atau tak, aku tak pasti lagi. Aku ingatkan untuk motor ACQ ni, aku tak nak pakai brek belakang. Aku nak pakai rim alloy buyung kecil tu. Dan motor ACF yang aku nak pakai brek belakang, aku pun tak pasti lah. Cadang ni nak buat motor wheelie kan tu. Okay, jadi untuk bahagian-bahagian dalam ni, nanti aku akan cuci balik. Dan mana yang boleh pakai, aku akan pakai balik. Tak ada pun masalah pun. Dan kita boleh tengok dekat sini lah. Ini dia. Dan kemudian spray-spray banyak lagi balance eh. Nanti aku akan restore lah. Aku akan masuk untuk body ACQ lah. Yang ni balance-balance daripada body ACF tu. Okay, jadi jom. Yang tu saja. Dan ini untuk bahagian fork ni. Okay, fork atau baki. Yang ni aku akan cuci dulu nanti. Itu rim belakang. Dan aku akan masuk warna dulu. Jom, aku nak masuk warna dulu. Kejap lagi aku share balik lah apa jadi selepas aku masuk warna undercoat dan silver dan clean coat. Okay, let's go. Okay geng, jadi alhamdulillah kita dah masuk untuk primer. Okay, primer, aku menggunakan primer grey. Okay, jadi untuk belah dalam aku dah siap spray. Dan yang ini aku dah masuk warna silver lah untuk undercoat. Jadi untuk warna silver ni, okay, kita kena tutup lah primer grey tu. Kena tutup bagi habis macam ni. Okay, tak ada kesan-kesan primer grey tu. Kalau tidak nanti dia jadi bertumpuk lah. Jadi untuk silver aku dah siap masuk. Jadi untuk body ni boleh masuk warna merah lah. Jadi untuk warna merah yang aku akan masuk ni sama je macam warna merah sebelum ni. Okay, kita menggunakan Deton Premium. Okay, untuk spray. Jadi untuk warna merah ni kita menggunakan Master Red lah. Okay, Master Red ini dia. Code H9231 Master Red. Ada satu bintang. Jadi ini hasil dia lah. Boleh tengok dekat body yang ACF. Dan sama je dengan ACF ni, aku akan masukkan warna yang sama. Dan kita akan clear menggunakan clear 9128 clear gloss activator. Okay, yang ni daripada Deton Premium juga. Jadi untuk warna merah, sekejap lagi aku akan masuk terus warna merah dan clear terus. Dan nanti hasil dia insyaAllah akan jadi macam ni lah. Jadi untuk dua biji ni, kita menggunakan dua-dua daripada Deton Premium. Dan kita ada sedikit barang sampai. Okay, ini untuk jejari. Okay, jejari chrome. Okay, dan kemudian kita ada ini dia. Buyung sprint daripada HPSP. Yang ini aku beli sendiri. Okay, jadi untuk buyung sprint ni aku akan gandingkan dengan rim alloy nanti. Jadi nak tengok rim alloy apa, kena tunggulah di next part. Dan untuk jejari aku pakai yang ini panjang 184 184 depan belakang untuk buyung spring ni, untuk ring 17. Jadi untuk yang ini kita tolak tepi dulu. Dan kemudian terima kasih pada Deton Premium sebab sponsor untuk projek kali ni. Dan untuk projek kali ni memang kita fully untuk spray semua kita menggunakan Deton Premium lah. Jadi untuk Deton Premium ni adalah satu produk daripada Indonesia dan dia ada dalam pasaran Malaysia. Dan kepada korang yang nak dapatkan Deton Premium, boleh pergi ke kedai-kedai yang berdekatan. InsyaAllah ada lah untuk Deton Premium ni. Dan korang juga boleh tengok website dia. Jadi untuk body, kita akan terus masuk warna merah dan terus clear lah nanti. Dan itu saja untuk sekarang. Dan kejap lagi aku akan, banyak sangat dan dah ni, kejap lagi aku akan ni lah tunjuk hasil pula untuk body ACQ ni. Jadi untuk body ACF alhamdulillah dah siap. Kita tunggu untuk body ACQ pula. Let's go. Okay geng, jadi untuk body ACQ ni alhamdulillah dah siap. Kita dah spray dan cuaca pun dah malam dah hujan. Dan kemudian untuk body ACQ ni, cuma aku tak masuk lagi clear lah. Jadi tak clear pun, yang ni aku dah masuk clear lah. Aku dah masuk clear. Okay, aku dah masuk clear. Cuma baru satu lapis lah. Jadi aku nak buat lagi dua lapis. Aku nak bagi clear ni tebal. Tapi satu lapis ni pun, dah naik lah kilat dia. Jadi untuk body ACQ ni, alhamdulillah dah siap. Okay, jadi untuk konten kali ni, mungkin aku akan gabung lah dengan ACF sekali. Jadi untuk body lagi satu, untuk engine cutting standard. Ya, ini body ACF body ACF ni kita dah siap. Okay, ini dia. Cat pun ini dah habis clear ni.
Ini tinggal habuk-habuk. Aku dah tinggal 2 hari yang aku ni sebab aku ada kerja, aku pergi KL dulu. Dan kemudian untuk body ni aku masuk inilah dulu untuk cover tank, emblem tank. Dan kemudian aku dah masuk wiring lah. Untuk wiring ni aku tak buat habis lagi. Jadi untuk wiring kita just masuk macam ni dulu. Dan kemudian nanti aku akan masuk lah kepala handle apa semua. Fork. Okay, fork aku akan masuk dulu. Swing arm. Dan kemudian untuk getah-getah ni aku dah masuk. Okay, ni dia. Getah dah masuk. Dan kemudian inilah getah ni. Okay, jadi aku masukkan getah-getah dulu. Dan kemudian kejap lagi aku akan pasang benda ni. Okay, dekat sini. Ni lah aku nak cuci dulu lah ni kotor-kotor ni. Dan CDI ni mungkin aku tak pakai. Aku akan pakai CDI Tok Baki. Dan untuk CDI Tok Baki tu aku akan gantilah nanti dekat sini. Dan untuk bahagian-bahagian lain dekat motor ni, aku rasa aku nak pasang bahagian eco dulu, kan pasal eco. Tapi bila aku nak masuk bahagian eco, aku kena spray dulu bersibar lah. Jadi untuk esok aku akan spray bersibar. Dan kemudian aku akan masuk balik untuk clear lagi 2 layer untuk body SQ ni. Jadi ini dia. Untuk batang ni pun kita tak spray habis. Ini aku nak touch up lagi sikit. Dan kemudian untuk ini adalah bracket untuk coolant. Okay. Jadi inilah keadaan body aku. Boleh tengok kat situ. Tak adalah cantik mana, tapi bolehlah. Tertutuplah sikit. Tak adalah kotor sangat kat sini. Dan kemudian kat sini pun dah okey sikit lah. Bahagian bawah tu tak ada apa. Ini tak aku nampak sangat. Nanti aku clear je lagi. Bagi tebal. Ataupun aku masuk merah lagi sikit. Boleh kot ni. Bagi tebal sikit. Okay, ini bekas aku welding. Ni body ni ada crack sikit kat sini. Welding pun welding bodoh-bodoh ya. Jadi boleh lah tu. Untuk body ni kita nak siapkan esok lah. Jadi aku nak fokus pada ACF dulu. Okay, untuk ACF ni aku akan masuk wiring. Aku dah masuk macam aku cakap tadi. Dan untuk barang-barang ni lah yang je aku dah masuk. Dan untuk sekarang aku akan masuk untuk bahagian fork dulu. Maybe aku akan pakai yang ini. Aku akan pakai FG lah untuk ACF ni. FG ni ini aku tak buang lagi. Ada punya mark guard. Okay, nanti mark guard ni aku akan tukar. Dan untuk fork pun aku akan pakai ni lah. Untuk ACQ ni aku akan masuk ke ACF. Aku akan convert balik 2 yang berasing. Dan untuk ACF, ACQ nanti aku akan pakai fork baru. Nanti aku akan review lah barang-barang yang ada nanti. Dan ini ada barang-barang sedikit. Dan tadi ada sampai ini local punya. Okay. Ini batu besi berat ni. Ini untuk ACQ ni aku nak buat. ACF aku itu untuk ACF. ACQ aku tak pakai brake belakang kot. Okay, jadi jom aku nak pasang sikit-sikit dulu. Kejap lagi aku review lah apa yang aku pasang dekat body ni dulu. Body ni kita hold dulu sebab esok kita nak masuk untuk clear dan juga bersibar. Bersibar aku nak repaint clear. Lagi tank aku tak spray. Mana dia tank ni, aku dah mencari lah. Tak ada lah tank. Ni dia tank ni aku tak cuci lagi. Okay, jadi jom kita siap ni dulu. Kejap lagi kita tengok balik lah apa yang aku dah buat. Let's go. Okay geng, jadi alhamdulillah cuaca pun dah siang dan aku dah masuk untuk clear lah. Dan kemudian untuk clear ni aku dah masuk tebal siap. Okay, boleh tengok kat situ. Fuh lama naik mat. Okay, jadi untuk bahagian luar dalam aku spray. Dan ini adalah untuk bracket coolant. Ini sebelah bawah lah. Jadi aku buat macam ni dan kabel aku akan kali sana lah. Dan kemudian untuk body ni, ni body ACQ body motor grey sebelum ni. Ni dia dah siap semua. Jadi untuk bahagian sini pun kita dah tukar. Yang ini kalau tidak loose patut aku welding lain. Dah siap. Dan kemudian untuk besi-besi bar ni aku spray lain. Dan untuk bahagian-bahagian benda-benda ni, benda-benda ni nampak. Tu tak apalah. Yang penting dia dah jadi kali hitam. Yang ini aku menggunakan dashboard coating warna hitam. Kejap lagi aku tunjuk spray dia. Yang ini aku gunakan spray hitam. Okey, yang ini tak ada apa sangat. Dan untuk rim aku akan pakai rim yang ni. Oh Allah. Solah-solah daun. Tak apa, kejap lagi aku cuci. Okey, jadi rim aku akan gunakan rim Tycom ni. Banyak salah ni. Aduh pening. Banyak salah. Okey. Nyari boleh hilang. Okay, jadi untuk rim aku akan pakai rim ni. Tak apa calar-calar sikit, nanti aku polish saja bagi elok. Lepas tu aku touch-up sikit ni. Nanti elok lah dia. Dan kemudian untuk rim tu aku akan masuk dekat body ACQ. Dan kita akan gandingkan dengan ini dia. Okay, buyung spring test.
yang kecil lah, punya alloy kecil. Dan kemudian untuk jejari dia yang ni, okey, panjang yang ni 184. 184 depan belakang, 184 dan 10. Dan kemudian kita nak tengok lah, ini dia untuk motor ACF, motor warna hijau sebelum ni. Okey, ini dia. Okey, alhamdulillah aku dah siap pasang semua. Okey, tengok kat situ. Lampu aku gunakan lampu smoke yang ni. Yang ini aku akan buat cutting smoke lah, lampu depan belakang, sebab kita main dengan rim hitam yang ni. Dan untuk lagi satu tu aku pakai lampu standard lah untuk ACQ tu. Jadi untuk yang ini, swing arm aku pakai swing arm DKT panjang standard wave 125. Okey, sini. Ini hub ni aku nak kena tukar ni. Tak apa, nanti aku tukar. Dan kemudian untuk inner inner pun ni emblem tank. Emblem tank aku dah siap pasang. Dan kemudian wiring-wiring semua aku dah masuk. Okey. Wiring cun-cun punya. Okey. Dan semua aku dah tarik ke atas lah. Yang ini nanti aku akan ikat, aku akan bagi kemas lah kat sini. Yang ini, okey, sebelah sini. Yang ini CDI aku tak tukar lagi, aku nak pakai CDI lain. Dan untuk motor ni, untuk fork pula, untuk bahagian fork aku pakai fork Legenda 115Z. Dan mungkin daripada body ACQ yang Ninja Wave hari tu, kita akan ambil dia punya pump, aku akan masuk kat sini. Dan untuk motor ACQ tu aku akan tukarkan pump lain lah. Jadi full set lah untuk barang bawah, banyaknya aku ambil daripada body ACQ, aku masuk ke motor ni. Nanti motor ACQ tu aku akan tukar lain lah. Jadi jom, tu dia. Ini handle apa semua aku tak pasang lagi. Nanti aku akan otter lah untuk kau set atas. Aku kena otter patah-patah sikit. Dan kemudian untuk dashboard coating tadi, okay, untuk benda-benda ni, okay, aku menggunakan daripada Deton Premium. Okay, kod dia 9800 Original Black Deton Premium Dashboard Coating. Okay, dashboard kusam kembali baru. Nampak? Ini dia, okay, kod dia 9800. Dan juga untuk yang spray hitam yang aku besi bar belakang, aku spray. Okay, ini aku menggunakan kod 9109 Black. Okay, daripada Deton Premium. Okay, yang ini. Dan kemudian untuk clear, untuk clear aku pakai clear 9128 lah, clear gloss plus activator. Jadi untuk yang bahagian-bahagian ni aku tak gunakan clear lah, cuma untuk besi bar belakang. Dan untuk body aku gunakan clear yang ini saja. Tapi aku buat tebal lah, lebih kurang 3-4 lapis. Jadi untuk spray, kita ada banyak lagi spray kat sini. Balance-balance ni tak apa, aku buat just buat spell aja. Okay, kita ada primer grey. Lepas tu ini untuk high tan black ni aku akan touch up pada exhaust nanti. Kalau ada exhaust hitam aku akan review lah untuk high tan ni. Dan kemudian ini adalah plastik primer. Kalau kita nak spray plastik ke apa ke, boleh lah. Contoh aku nak buat benda ni kan, okay, aku nak spray warna hijau ke apa ke, okay, aku akan lapik dulu dengan plastik primer tu. Kod dia 9100 2 bintang okay, plastik primer transparent. Okey. Dia tak ada color lah. Dia transparent saja macam clear. Okey, jadi untuk bahagian kepala handle aku pakai meter standard, meter daripada Tobaki. Okey. Yang ini meter daripada Tokahi. Minta maaf, maafkan saya. Dan kemudian untuk apa lagi barang? Ini ada sikit tayar ni. Okey. Yang ini tayar 4590 dan yang ini 5090 untuk rim alloy anti lah. Aku akan pakai tayar kecil lah. Ini barang-barang ni banyak Okey. Yang ini aku tak pasang lagi. Dan kemudian kat sini korang boleh tengok banyak barang Kita tak pasang lagi. Tak apa, kita nak siapkan selalu-selalu. Untuk tank aku tak spray lagi. Tak apa, spray tank tu nantilah aku buat. Dan aku sekarang aku nak buat aku nak pergi beli center rim. Aku nak pergi center rim. Lepas tu aku nak ambil engine. Kejap lagi aku akan share balik lah selepas center rim apa jadi. Dan kita pasang barang-barang sikit lagi sebelum kita stopkan video ni. Okay, let's go. Okay gang, jadi alhamdulillah sebelah malam, ini dia dah siap dah body ACQ yang ni okay, jadi untuk body NG Wave ni kita dah siap pasang lah untuk rim. Okay, rim alloy aku pakai rim alloy yang sebelum ni punya. Okay, aku masuk kat sini. Dan buyung kita dah siap, string apa semualah. Okey, jadi itu dia tayar baru depan belakang. Tayar depan 4590, belakang 5090. Okey. Jadi untuk besi bar pun kita dah bawa masuk. Cuma cover set aku tak bawa masuk lagi sebab aku nak betul wiring. Jadi untuk wiring ni aku pakai wiring baru. Yang ini wiring lama wiring lama aku tak pakai. Okey, aku masukkan wiring baru. Nanti aku akan cari wire-wire dekat sini.
Sebab wire ni kena custom eh. Nanti aku akan tunjuk lah macam mana aku custom. Kita akan terangkan balik untuk wire. Jadi untuk bahagian lain, ni bateri punya. Lepas tu katap aku masuk sini. Okay, dia punya soket masuk aja untuk wave nya. Okay, wave dia terus PNP. Dan ini adalah soket CDI. Dan kemudian dia ada lagi yang ini untuk bateri. Bateri. Lepas tu yang ini pun bateri. Okay, dua ni bateri lah. Dan yang ini untuk apa, gear, natural gear semua. Yang ni tak pakai ni. Tak pakai pun tak apa. Dan kemudian untuk yang ini adalah apa dia ni? Ini coil. Coil. Dan ada lagi satu untuk coil. Yang ini untuk coil. Yang ini untuk coil plug. Okay, jadi untuk coil magnet, dua wire ni lah. Okay, dan kemudian apa lagi? Yang ini untuk horn. Horn ni kita tak pakai ni. Eh, untuk horn ke ni? Ini untuk horn ke untuk brake? Aku lupa, yang ini untuk brake. Lampu brake belakang. Tapi ini tak payah, yang ini aku tak pakai. Sebab aku tak pakai brake belakang ni. Dan kemudian yang ini untuk bateri lah macam biasa. Yang belah atas ni, dua wire ni kunci. Lepas tu wire-wire ni aku kena cari sekejap lagi lah. Yang penting ada sikit-sikit ni. Sekejap lagi aku buat soket senang. Okay, jadi untuk CDI aku pakai CDI daripada Tobaki. Okay. Dan untuk absorber, dua-dua biji motor aku pakai daripada Tokahi. Eh. Yang ini Tokahi. Yang ini pun Tokahi. Eh. Okay, jadi untuk bahagian motor ni dah siap. Okay. Oh, lari sikit kala. Okay, yang ini kita akan biar dulu lah, hold dulu. Untuk cari wiring belah atas je, belah bawah semua dah siap. Just nak masuk bateri. Dan kemudian aku nak fokus untuk motor ni dulu. Dalam masa yang sama kita boleh siapkan dua-dua jeep motor sekali. Okay, jadi untuk konten sekarang aku rasa dah tak ada apa. Kita just setakat ni sajalah video. Sebab aku rasa dah terlampau panjang untuk video kali ni. Jadi untuk part ACQ dan ACF ni, dua-dua alhamdulillah dah siap. Dan terima kasih pada Deton Premium, sponsor aku untuk spray. Dua-dua cun-cun, ngam-ngam. Dan kemudian untuk sambungan video-video ni, aku akan sambung dalam video next. Untuk pemasangan belakang, nanti aku akan share terus lah dalam next video. Dan kemudian untuk kepala depan, aku akan cari wiring dulu apa semua. Dan aku akan terangkan dalam video lagi satu. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih pada yang menonton. Kita jumpa lagi di next part. Okay. Jumpa di ESY member. Let's go.